Pokoknya mah subscribe Anton Abok TV. Oke, bertemu lagi bersama saya Anton Abok yang sudah tidak mabok lagi, tentunya di konten program baru ya. Program baru episode ketiga atraksi Anton Abok mereaksi. Kali ini masih mereaksi tentang prank orang tua, tugas-tugas kuliah gitu. Oke, video yang pertama kita akan lihat ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faimara Raisyana Huin dengan NIM 12076-2008. Saya tinggal di Ciketing Wadidi. Di sini saya akan menceritakan kegiatan saya selama libur semester. Pertama, saya bangun tuh jam tidur melulu. Mulai tidak kompak. Itu saya tuh jam 3 pagi buat salat tahajud. Salah. Terus lanjut sambil nunggu sebulan saya berjaksa. Gak boleh. Ini orang tua soleh. Habis itu lanjut salat subuh. Nah, terus tidur-tiduran sebentar. Sampai jam 12. Mana? Bohong. Bener, bagus aja. Enggak sesuai fakta. Terus lanjut jam 10. Biasanya saya nyuci, tapi pakai penggilesan. Saya ipa kuliah. Gak punya mesin cuci. Terus habis itu lanjut saya salat yuhur sama salat asar tepat waktu dan salat. Sambil nunggu azan maghrib saya tadarusan di masjid. Lumayan. Jadi yang ini ibunya nggak mau bohong. Lumayan. Oke, yang kedua. Coba yang kedua. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elisa Sabda dan ini sudah sempat sudah. Berapa sih dua? Jadi tadi jam 3 saya mengajar saya untuk
baju. Kadang-kadang. Ya, itu sih sadar. Ini takut disangka ngerjain alat-alat. Habis sholat duha saya
istirahat sebentar. Habis itu saya nunggu sholat zuhur, saya berjamaah sama nenek saya. Habis itu sore saya membantu membersihkan rumah karena yang bersih-bersih saya. Nenek saya tidak membantu. Ya, sudah sekian, terima kasih. Lumayan lah. Ini sekarang ini. Oh ya ini ya. Itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Alfia Sari, biasa dipanggil Yaya. Saya dari kelompok 3 mau menceritakan keseharian saya sehari-hari. Biasanya saya bangun jam 4 subuh untuk terima. Mengkual dari hati langsung keluar. Jadi biasanya saya bangun jam 4 subuh, melanjutkan sampai sholat, kemudian ini untuk daftar putri hijab. Tunggu dulu, bukan, diam dulu, ayo sini. Saya lanjutkan, jadi saya biasanya bangun jam 4 dilanjutkan dengan tadarus sampai jam 5. Kemudian dari jam 5 sampai jam 6 saya biasanya membantu orang tua. Ya mudah-mudahan ini video-video ini menghibur. Iya, karena memang menghibur ya. Nantikan lagi video-video selanjutnya, reaksi tentang apa, pokoknya saksikan terus atraksi Anton Abuk bereaksi. Oke, okay, bye-bye. Subscribe Anton Abok TV, oke, okay? Channel itu top. Jangan lupa di subscribe Anton Abok TV. Pokoknya mah di subscribe gue Anton Abok TV. Anton Abok TV.